Kasim bersama Kamal Farja, merupakan kuasa hukum dari Bapak Erick Thohir yang sekarang sebagai Menteri BUMN. Kuasa yang diberikan kepada kami adalah menyampaikan laporan, ya, laporan delik aduan kepada Saudara Faizal Asegaf. Nah, karena itu kami mendatangi Bareskrim, baik dari penerimaan pelaporan dan cyber unit. Nah, apa dasar laporan dari Pak Erick Thohir ini terkait dengan akun Instagram milik Saudara Faizal Asegaf itu, yang pada akunnya itu dia memasukkan video, yaitu video dari satu diskusi di mana pembicaranya adalah advokat Kamaluddin Simanjuntak. Kemudian Saudara Faizal ini menambah narasinya, satu, menuliskan bahwa Pak Erick itu banyak istri yang dinikahi secara goib. Nah, yang kedua, dia memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Jadi jelas, ya, dua kalimat ini tidak ada dari pernyataan rekan advokat Kamaluddin Simanjuntak, ya, tapi berasal ditulis sendiri oleh Faizal Asegaf melalui akun Instagramnya tersebut. Sudah kita berikan, cuman itu masih di tahap konsultasinya. Karena kan laporan itu tidak langsung diterima oleh cyber, karena harus diperiksa dulu. Nanti ada mereka akan memanggil ahli dan seterusnya. Oke, berarti laporannya sudah diajukan ke penyidik? Ya, laporan sudah diajukan. Barang buktinya sudah diserahkan? Barang bukti yang masih ada beberapa yang belum kita serahkan. Sudah ada yang diserahkan? Sudah ada yang diserahkan. Oke, terima kasih, Pak.